Halo Mister Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Chandra Darwijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Bentar kakak suruh sini ya. Mas, ini rencana yang mas, persiapannya udah kayak gimana? Persiapannya udah lama. Persiapannya udah lama. Kan gak semuanya tinggal di LA. Kayak Eric Martin tinggal di New York. Jadi mereka datang kumpulnya di LA semua. Ya, nanti siapa aja yang akan, apakah semua orang itu semuanya, semuanya akan ada. Bahkan Dino Jelusic juga ada. Apa aja mungkin yang akan dibicarakan selain itu? Enggak, kita sih enggak akan membicarakan apa-apa. Kita cuman bikin video bareng dan video itu akan kita bawa ke Indonesia untuk bukti bahwa mereka akan datang ke sini. Mas, yang soal sama Demi Lovato sekalian ngobrol sama dia apa sama? Saya ketemu sama manajemennya di LA juga. Di kurun waktu yang sama. Terus videonya video promosi Dewa ke Demi Lovato udah dibuat di sana? Belum jadi. Mas Adi, ada sedikit dong soal Aladdin mau dikasih rumah itu seperti apa, Mas? Mau beli sedikit. Nanti aja itu. Itu habis dari LA saya ngomong kan. Terus gimana, Mas? Nanti habis dari LA ngomong. Baik, untuk Safia sendiri itu makin gede. Entahlah kalau untuk yang ada cewek mau dekat dia. Enggak ada juga. Kita harus main ke rumah atau sebentar kalau mana kan harus main ke rumah dulu kalau orang kalau saya biar ada pacar. Oh belum lah gitu. Mas, belum tadi sendiri gimana lebih? Saya belum punya pacar. Ya spesial ini kan adalah sesuatu yang membanggakan buat Baladewa dan Baladewi di mana Dewa 19 sebagai band 90-an akan berkolaborasi dengan grup rock Amerika Serikat yang juga ngetop tahun 90-an. Jadi untuk seluruh Indonesia, saya yakin yang nonton seluruh Indonesia. Tidak hanya Jakarta, tidak hanya Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia pasti akan nonton. Jadi nonton pokoknya sekat semua hati-hati lupa sendiri. Iya. Mas Dewa gitu. Iya. Mas, dan banyak yang bilang Mbak Wulan mirip dengan Tisa itu seperti apa? Dari kemiripan kalau pas berhijab itu seperti apa, Mas? Saya lihat nanti dari LA pulang ke LA. Tapi kalau untuk rumah sendiri, tapi udah mempersiapkan untuk LA dulu sendiri. Nanti kita bicarakan waktu setelah LA. Siapa? Dul. Wah, belum tahu, nanti saya tanyakan dulu. Nggak tahu, nanti saya tanyakan dulu. Mas, Aldi Tahir gimana, Mas? Jadi vokalis triat, Mas? Udah ada job dua, lumayan. Mas, tapi itu resmi, Mas, jadi vokalis triat atau masih dipilih, Mas? Ya, featuring, nggak ada yang resmi. Kayak Firza sama Elo kan bukan penyanyi resmi, featuring. Tampil pertama kali di mana, Mas? Nanti mana, Mas? Aldi Tahir. Kemarin tuh ada yang minta di pekan apa di Bali sama di tapi masih belum ketemu yang kerabian. Ada konsultasi mas sama tribe ya? Hah? Gak ada. Siapa aja bisa mau Aldi Tahir, mau Hussein. Kualifikasinya apa mas? Jadi vokalis triad mas? Ya kualifikasinya dari saya. Kasih mas. Mas. Dapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap drastis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.